Lanjutan daripada apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu dalam ucap negeri semalam, iaitu berkait dengan Notai Day yang Yang Amat Berhormat umumkan, iaitu kita akan adakan sekali setiap minggu, ya. Dan saya suka mengumumkan bahawa setiap hari Isnin adalah merupakan hari yang kita namakan Hari Tanpa Tai. Kepada semua penyewa awam di Terengganu, ini adalah merupakan hari yang kita akan fokuskan 100% kepada pelanggan. Approach kita berbeza, ya. Bukan hari bertemu pelanggan ni kita bertemu dengan pelanggan, tetapi kita menjadikan mengabadikan seluruh masa pada hari berkenaan untuk menyelesaikan apa saja tugas-tugas yang bersangkutan dengan rakyat, biar diselesaikan pada hari berkenaan. Dan pada hari ini kita tidak benarkan untuk diadakan sebarang mesyuarat kecuali yang terlalu mustahak dan perlu diutamakan. Ketua Jabatan kena turun padang. Turun padang, melawat projek-projek, melawat unit-unit mereka dan sebagainya untuk pastikan bahawa semua kaki tangan di bawah kawalannya dapat melaksanakan tugas dengan baik semaksimum mungkin. Dan sekurang-kurangnya mereka ada satu hari dalam seminggu untuk pastikan ianya dapat dilaksanakan. Jadi saya mengharapkan dengan adanya keputusan ini, ianya akan memberikan satu kebebasan kepada ketua jabatan untuk terus saya langsung berdampingan dengan pegawai-pegawai di pangkat bawahan. Dan saya rasa masanya telah sampai untuk kaki tangan kerajaan ini untuk sentiasa bersama dengan rakyat untuk memahami apakah permasalahan sebenar yang berlaku di pangkat bawah.